Bos, kalau akhir tahun biasanya tanggal 3 atau tanggal 1 ya? Sama siapa aja, Pak? Sama keluarganya. Sama keluarganya. Jadi emang diwakilin sama kita aja sebagai kuasa hukum. Berarti emang hari ini Pak Dodi emang bisa dikatakan mungkin tidak hadir. Dipastikan tidak hadir karena ada rencana liburan akhir tahun gitu. Kapan Bang berangkat? Ngomongnya sih kemarin, kalau untuk keberangkatan kita nggak tahu ya, apakah kemarin apakah sekarang. Ngomong ke kitanya akan liburan akhir tahun gitu. Kemana Bang? Bali juga? Hah? Ke Bali juga? Kurang tahu saya Bang. Bang, ini masih di daerah Indonesia. Bang, kemarin hasil 2 minggu mediasi sempat ada pertemuan enggak, Bang? Ini kan ini hasil mediasi kemarin ya selama 2 minggu, Bang. Iya. Ada pertemuan enggak selama 2 minggu itu, Bang, hasilnya? Kalau pertemuan belum ada, cuma kalau komunikasi antara para pihak sepertinya ada. Sepertinya ada. Antara kuasa hukum gitu, Bang. Para pihak antara Dodi dan Bapak Faisal. Oh, dari antara lawyernya enggak ada? Antara lawyer ada, nanti barusan kita ngobrol. Oh. Kita baik-baik aja, gue sebenarnya cuma memperjuangkan hak dari masing-masing aja. Tujuannya cuma itu aja sih. Iya, itu, ya. Iya, itu aja. Gak ada lagi. Bang Tegap, itu Pak Dodi sama keluarga juga mungkin berangkat. Betul. Sama keluarga juga. Boleh tahu Bang Tegap, hari ini sebenarnya agendanya apa sih? Masih mediasi kah atau udah masuk ke dalam persidangan? Setahu saya masih mediasi. Masih mediasi. Iya, karena kami sudah nerima suratnya perpanjangan sampai 2 minggu ya. Gitu. Waktu setelah tahun baru ya. Iya, 2 minggu perpanjangan mediasi. Bahkan untuk sahnya kita harus buka dulu di persidangan oleh majelis. Oh, Bang, berarti kan kemarin udah dikasih mediasi 2 minggu nih. Iya. Ada kemungkinan bisa diperpanjang lagi mediasinya gitu, Bang. 2 minggu setelah yang sidang terakhir kemarin. Kan dikasih waktu 2 minggu buat mediasi. Iya, antar keluarga. Kita mediasi itu berdasarkan undang-undang 30 hari. Oh, berarti ada kemungkinan besar diperpanjang mediasinya, sudah Bang. Diperpanjang. Sudah diperpanjang. Oh, udah diperpanjang ini, Bang. Depan. Oh. Gitu. Cuma untuk mengesahkannya kita harus buka di ruang persidangan. Oke. Gimana? Gimana, Pak? Kenapa enggak terjadi pertemuan antara? Sebenarnya pertemuan itu kan untuk komunikasi. Kalau komunikasi sudah ada dari kedua belah pihak melalui mediator juga. Jadi akan selalu ada tentang komunikasi itu sendiri. Udah harus bertemu kan. Seperti itu. Eh, Pak Dodi sendiri akhir bersedia untuk mediasi? Bersedia. Akhir komunikasi apa hasilnya, Pak? Jadi akan selalu ada tentang komunikasi itu sendiri. Udah harus bertemu kan. Seperti itu. Eh, Pak Dodi sendiri akhir bersedia untuk mediasi? Bersedia. Akhir komunikasi apa hasilnya, Pak? Hasilnya gimana? Hasil dari kalau komunikasi antara pengacara. Komunikasi pengacara sebenarnya tetap pada pendirian masing-masing, memperjuangkan hak dari klien saja. Sudah menuju perdamaian? Menuju perdamaian ketika para pihak ingin damai, saat ya. Kita kan cuma sekedar memberikan saran dan anjuran. Seperti itu. Semua membalik masing-masing kepada para pihak. Tapi selama ini ada etikat mungkin tentang perdamaian dari Pak Dodi yang disampaikan kepada Abang? Ada. Tapi tetap etikat baik itu kan tetap akan berbenturan, Mas. Berarti sih? Hah? Ya tetap kedua-duanya mau perwali nama hak asuh. Oke. Bang, berarti sejauh ini belum ada titik temu ya, Bang, dari hasil mediasi itu? Karena masing-masing saling memperjuangkan jalan. Betul, belum ada. Makanya kan kita serahkan ke para pihak, maunya seperti apa. Kita sebagai kuasa hukum hanya memperjuangkan hak dari para klien aja sebenarnya. Oke. Ya. Guys. Terima kasih ya, Bang. Terima kasih, Bang.